guys. Nah, ini dia sungainya, guys. Masya Allah, cantik kan, guys? Itu nanti aku keluar dari sana itu ya, guys. Nanti keluarnya ke sana. Kalau mau naik ke atas eskalator itu nanti di atas kayaknya tempat-tempat fotonya itu, guys. Cantik banget kan, guys? Halo guys, jumpa lagi sama aku di Singapura. Jangan bosan-bosan dengerin aku cerita ya guys. Bantu dukung channel aku dengan subscribe, like, and comment. Have a nice day. Halo guys, aku udah di MRT Lebron ya. Aku mau ke Marina Bay. Kita lihat yang muka nggak nyasar ya. MRT-nya tadi guys. Marina Bay Expo. Ya. Marina Bay Expo ya. Marina Bay Sand Expo Exit A ya guys. Tempat Exit A ya guys. B sama E juga bisa sih, tapi kebanyakan konten creator lewatnya E guys. Masih $13. Marina Bay Sands Expo and Convention Center ya. Belok. Sepi banget ya guys ya. Nih ya guys. Sands Expo and Convention Center ya. Mereka juga mau ke MBS guys. Ini pertama kalinya sih guys aku kesini sendiri. Dulu pernah tapi sama mem sama sir guys. Nih kita tinggal ngikutin arahnya aja guys. 2 tahun lebih guys nggak kesini. Semoga aja nggak hujan ya Allah. Mendung guys. Expo and Convention Center. Itu ya, keluar MRT ya itu ya. Itu guys. Kelihatan kan? Ini aku di bawahnya guys. Sands Expo and Convention Center ya. Aku mau lihat sampan dulu. Tapi yang nggak naik ya guys, aku cuma pengen lihat aja. Soalnya aku belum pernah ke sana. Dingin banget guys. Mewah banget ya. Itu hotel bintang 5, ini mall bintang 5 ya guys. Ini nanti aku bisa datang, bisa pulang nggak ya? Nih, di sini tuh pakai karpet guys, empuk. Jadi anak-anak main nggak takut jatuh gitu guys, nggak keras. Nggak apa-apa guys, sendirian kayak orang hilang. Ini mallnya guys. Tuh eskalatornya tinggi banget kan guys. Kayak hujan ya guys. Nah, ini dia sungainya guys. Masya Allah, cantik kan guys. Itu nanti aku keluar dari sana itu ya guys. Nanti keluarnya ke sana. Kalau mau naik ke atas eskalator itu nanti di atas kayaknya tempat-tempat fotonya itu guys. Cantik banget kan guys. Di dalam mall ada
sungainya, tapi kok nggak ada sampan yang lewat ya? Sampan satu lewat guys, jalannya itu ternyata pelan-pelan banget ya guys. Temanku tuh yang pernah naik ya, katanya itu $10 apa $15 itu ya guys, untuk 15 menit ya. Seru sih, cantik malnya guys. Ini seru banget di sini guys, malnya cantik guys, cantik malnya guys, ada sampannya. Mau turun dulu lah, mau itulah lihat sungainya guys, baru nanti aku keluar ke sana guys. Itu tuh kayaknya sebelah sana hujan, tapi sebelah sini kok enggak gitu loh, kok aneh ya, kok kayak ada kabut gitu. Ini guys, sampahnya kosong guys. Ada dua itu sebuah sejoli guys. Cantik banget kan guys? Aku mau coba turun. Mau coba turun ya? Sini. Aku mau. Oh itu tempat beli tiketnya guys, di bawah. Kelihatan nggak ya? Seperti ini guys. Ini keren sekali guys. Sampan datang guys. Beli tiketnya itu di sana guys. Nah ini parkiran sampannya guys. Itu di bawah ada dua. Ya, aku kayaknya mau coba naik eskalator itu ya guys, yang tinggi itu ya. Itu kira-kira nanti keluarnya kemana gitu ya? Aku mau nyoba ya. Tapi sebelum itu aku mau lihat itu yang kalau apa biasa orang-orang lempar koin guys. Dari atas turun, turun naik lagi. Ini guys seru kan guys? Seru guys. Di sini tuh perbelanjaan tempat-tempat elit ya guys. Tuh ke sana guys. Sebelum naik eskalator, aku mau lihat-lihat ke depan dulu guys. The shop set Marina Bay Sands. Masa di seberang hujan, di seberang gak hujan guys? Kok aneh ya? Itu hujan apa lagi cuci-cuci? Nih di luar hujan guys, padahal nggak hujan. Mungkin ini tuh lagi cuci-cuci apa ya? Masa hujan sih? Tapi sebelah sana kok nggak hujan guys? Masa kanan hujan kiri terang guys? Aku tuh mau lihat piringan itu loh guys. Ramai guys di sini guys. Nggak bisa lihat dari sini guys. Oh, dia bisanya dari bawah, ala dari bawah naik naik turun lagi. Tapi aku guys, aku mau naik ke eskalator itu aja deh. Gimana caranya itu ya? Oh itu guys, aku mau naik eskalator yang
setinggi itu ya guys. Tuh guys, branded semua ya. Ada Gucci, terus seberang tuh ada Chanel. Mau foto di sinilah. Oke, kita naik eskalatornya guys. Di sana itu ada decknya yang biasa itu guys, buat foto-foto. Jadi eskalatornya ada dua tingkat ya guys. Ini turun guys. Ya Allah, mataku. Itu eskalator turun guys. Naiknya ya lewat sana tadi guys. Muter-muter mulu guys. Ada kasino kan? Kasino. Itu kasino yang terkenal di Marina Bay Sands ya guys. OTW naik eskalator. Eskalator itu guys. Oke, kita naik guys. Dan di sana itu kok cuma satu ya? Oh, yang satu itu yang tempat turun dan tempat naiknya itu. Ini juga ada sih tempat turunnya. Apa itu beda jurusan ya guys? Nggak tahu lah ya, ini nanti sampai mana lah ya guys, kita lihat aja, kita berpetualang guys. Nih fitness plus lantai 5 sun ballrooms. Oh, lantai 5 sun ballrooms. Ini beda ya. Tadi tuh naiknya dari mana sih? Hah? Itu tadi naiknya dari mana sih, guys? Aku kok salah nih kayaknya ya. Salah kayaknya aku, guys. Kok nggak tembus eskalator yang itu, kok malah masuk gedung, guys? Itu salah naik eskalator loh, guys. Ya. Itu dari tadi aku muter-muter di sini tuh diliatin orang kali ya guys. Ini ada bule, rambutnya lucu banget guys. Foto model lah ya guys, ini guys. Kayak anime-anime Jepang gitu. Lucu. Nah itu stasiun sampannya tadi guys. Gambar aku miring ya. Oke, kita lanjut lagi cari eskalatornya guys. Ini loh guys, Garden by the Bay itu ternyata apa eskalatornya tuh nyempil di sini guys. Aku nggak lihat. Ya Allah, masya Allah. Pintu eskalatornya tuh nyempil guys. Padahal aku tadi udah lewat situ tapi nggak gitu loh. Udah sampai patung-patung nih gatel banget. Guys, Garden by the Bay. Nah, ketemu kan? Ya Allah, modal nasi ke luruh eskalator wae. Dari tadi tuh aku yang muter-muter cari jalan mau naik eskalator yang tinggi ini guys, gak nemu. Kalau yang keluarnya kan kelihatan jelas ya guys, kalau yang pas naik itu nyempil guys di sebelah toilet. Tinggi banget kan guys. Kita mau lihat di atas ada apa, siapa tahu spot fotonya bagus guys. Thank you.
banget kan guys. Yang ini guys, yang mini-mini taman rooftop gitulah ya guys. Tapi emang bener kayak abis hujan ini. Romantis banget kan tempatnya. Keliling dulu ya, keliling dulu guys. Itu esnya guys, kelihatan dari sini dekat ya guys. Kita menyusuri jalan ya. Tuh ini tuh rooftop ya guys. Kayak habis hujan tadi emang ya guys. Ini pemandangannya. Wah, itu kapal pesiarnya kelihatan nggak guys? Itu tuh kapal pesiar ya guys. Sebelah sana itu udah laut. Di sini berisik ternyata ya. Nah. Jalan lagi, kita muter ya. Aku mau lihat guys, sebelah sini itu ada apa gitu loh. Nah, ini pohon-pohon di atas gedung gitu ya guys. Nah itu kincir anginnya, kincir air apa kincir angin ya namanya ya. Aku mau coba foto-foto di sini dulu guys. Oke okay guys, aku udah puas jalan-jalannya di atas, udah foto-foto. Sekarang aku mau turun, mau pindah ke depan ya. Terima kasih udah ngikutin vlog aku hari ini ya guys. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you next time, bye-bye.